Ken sebelum video ini dimulai, jangan lupa di like dan subscribe ya, serta tekan tombol bell-nya. Terima kasih. Lagi bersama aku Greg di video Heyday lagi ya kan. Oke teman-teman, kali ini seperti biasanya Greg akan ngasih info ke kalian semua gimana sih caranya agar XP kita itu cepat naiknya ya guys. Oke, Greg kali ini bermain di level 82 ya. Bagi kalian yang belum tahu XP itu apa, XP itu ini guys, yang bintang biru ini guys, klik aja guys. Nah ini namanya XP. XP Greg masih 162.545 ya guys. Nah gimana sih caranya agar cepet naiknya XP nya biar cepet naik level? Biasanya kan kalau mau cepet naik level XP nya kan harus dorong truk ya guys. Selain dorong truk itu bisa yang lain guys. Contohnya ya gini nih guys, kita coba lihat ini event acaranya. Kan lagi event bonanza hasil panen ya kan. Jadi bonanza panen apa? Bonanza hasil panen ini buat hasil panen kita 3 kali lebih banyak ya guys. Ya kan? Oke, itu aja. Oke, langsung aja kita mulai. Coba kalau ini bukan XP-nya cepat naik guys, kayak gitu guys. Apalagi kalau ditambah misal kita punya monster XP, nyalakan aja guys pakai satu. Kan lumayan guys, bisa nambah-nambah XP ekstra ya kan. Kita coba dulu, aduh pakai gandum. Aduh pakai aduh gandumnya habis guys. Kita coba beli gandum dulu guys. Kenapa sih kok pakai gandum? Ya karena gandum itu cepat nanemnya, cepat panennya ya guys. Jadi kalau mau apa XP nya double, ya pakai gandum aja biar cepat ya kan guys. Guys, tunggu guys, apa guys? Beli gandum dulu ya guys. Orang semua gandum. Beli gandum dulu. Nah kalau udah tinggal kita tanam dulu guys sampai full lahannya, ladangnya. Ini nih cara naik XP dengan cepat tanpa modal ya guys ya. Kalau pakai truk ini kan butuh modal food ya kan. Ya gimana kalau nggak punya food? Ini nggak bisa naik-naik ya kan guys. Jadi cara mudahnya selain pakai food ya tanam gandum guys. Apalagi tambah pakai booster laju. Nah, tambah cepet ya kan guys. Ya tunggu dulu guys sampai gandumnya
guys. Sembari nunggu panen, kita isi mesin dulu guys. Halo guys. Kita buat sup ikan. Mesin dulu guys. Nah, bentar lagi gandumnya mau panen nih guys. Tunggu aja guys, sabar guys. Buat gula guys. Nah selain booster pelajunya buat nanam, bisa juga buat yang lainnya guys. Ini kayak ini apa, ngambil hasil produksi ya guys. XP nya juga apa itu namanya gak berfungsi ya guys ya. Yuk, nah kan udah guys, coba ya guys, kita panen dulu gandumnya guys biar cepet naik level XP nya. Gak pakai modal ya kan, cuma nanam doang. Selain nanam kebul guys, selain nanam kan bisa juga dapat tools gratis ya kan. Oh guys, pilih guys guys. Tuh, pakai terus. Udah, kita ulangin aja guys. Guys, tunggu guys, dapat guys. Nah, kalau dipakakan aja. Tunggu guys. Kita ulangin guys. Bagus itu loh videonya, jangan setengah-setengah gitu loh. Wah, tunggu guys, apa guys, kesalahan teknis guys. Kita jual-jual dulu aja biar nggak nanggung gitu loh. Marah memalukan ini. Tunggu guys, apa guys. Guys, yang penting kan udah tahu caranya gitu ya kan guys, cara cepat naik level pakai XP ya kan guys. Nah, 15 detik lagi guys, gandumnya panen ya kan. Kita jual lagi. Tunggu panen semua dulu guys. Putar-putar dulu lah rodanya. Lumayan cukup putar ya kan guys. Putarku lumayan ya guys ya, dibanding akun 165 lebih banyak akun 165 ya kan guys. Kalau mau apa nyari dan tahu trik and tips yang lain, bisa komen di bawah ya guys. Kita tahu Greg bisa bantu-bantu ya kan. Nanti kita coba panen dulu guys. Wah, aslinya banyak kan guys,
Begitu kesarannya agar XP-nya naik cepat. Gak pakai modal lagi. Dapat bonus tools. Kan lumayan nih guys. Nah, itu dulu video Greg kali ini. Trick and tips Greg kali ini. Jangan lupa di subscribe ya guys, agar Greg tambah semangat gitu loh, ngasih tahu trick and tips buat kalian. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Dadah.